Nomor satu Amerika, nomor dua Indonesia. Kalau mau bikin action itu budgetnya harus tinggi Oh, sekali. tinggi. Oh tinggi. Action. 50 miliar menurut saya udah nggak ada arti. Okay. Layangan Putus skrip film, rubah jadi series. Okay. Jadi, tapi ada film KKN. Oh, sebelum okay. pandemik udah jadi. Udah Mori, jadi. Kami nggak jual ke OTT. Kami tahan. Ya udah. Waktu strategi yang luar biasa ini makanya. Memang leadernya sih, memang bapaknya sih memang. Siapa yang tepat memperani karakter ini? Bukan saya mau bikin untuk aktor ini. Oke. Okay. Nggak ada. Tapi jujur ya, saya puas dengan Habibie, KKN, sama Surga. Ya, biasa pemain kita juga banyak yang zero jadi hero. Gimana caranya film Indonesia bisa jadi tuan rumah dan go international ada di target, go global. Saya kira nggak bisa disamain. Okay. Terbukti kok film yang saya udah tahu, saya nggak usah mention apa film ini, biasa hasilnya. Nggak efektif, belum tentu ya Pak ya? Belum tentu, tapi yes, Conjuring di sini luar biasa lakunya. Okay. Di Amerika laku, tapi dari segi persentase Indonesia sangat laku. Oh jadi lebih laku di sini? Bukan lebih laku, misalnya begini, ada film Insidious, ya contohnya. Yeah. Pasti nomor satu Amerika. Biasa Indonesia bisa nomor 7, 8, 9, 10 dari dunia. Yeah. Contohnya, kalau nggak salah ini hitungan saya, Avenger terlaris pasti di Amerika. Mm. Kedua mungkin di mana? Cina atau mana? Eropa mana? Mungkin UK. Ya. Nomor 8, 9, atau 10 baru Indonesia. Indonesia. Tapi Insidious nomor 1 Amerika, nomor 2 Indonesia. Indonesia. Nomor 3 baru UK, baru Meksiko, dan lain-lain. Oh, gitu. Jadi kan tergantung film apa yang lebih diminati di beda. Culture. Tiap culture. Iya, ya, culture, culture and selera. Juga, Pak, selera. Ya. Selera kita mungkin yang action sekali itu masuk. Hmm. Tapi kalau komedi, lebih berkurang lagi, nggak oke, okay. Hanya di beberapa daerah, beberapa bioskop yang laku. Kok 90-an atau 80-an film-film yang agak seksi-seksi laku Pak ya? Di era itu ya? Era itu iya, tapi nggak, tergantung nggak juga lah. Ya Basic Instinct misalnya laku, itu bukan karena seksi, filmnya bagus. Film bagus, ya. Ceritanya ya. Apanya ya Pak? Nah Pak, Pak Manoj ada obsesi apa film yang mau Pak Manoj bikin yang obses banget harus bikin film? Iya, kalau lihat kan tahun depan kami punya film-film yang besar ya dari setelah KKN nanti ada Lue Do, setelah KKN Lue Do, Lue Medeni ada Sewo Dino, ada Catatan Si Boy ya itu wow. kan ya itu reboot legend. Ya legend keren. Legend. Jadi saya lihat ada film kayak ini, tapi kalau ngomong, saya tuh paling suka genre action. Ya, tapi saya belum siap bikin untuk MD karena kalau mau bikin action itu budgetnya harus tinggi oh, sekali. Tinggi, oh tinggi. Action. 50 miliar menurut saya udah nggak ada arti. Oh, kalau betul. Mau bikin film action bisa 60, 70, 80 miliar yang bagus oh. untuk dan film action nggak bisa untuk hanya Indonesia market, harus dunia. Indonesia penonton action nggak. Oke. Okay. Ya film rate aja terlaris di dunia. Maksudnya film rate yang sangat laku ya di Amerika, di dunia itu tetap apa di Indonesia 1,8. Action nggak gampang di sini. Mahal di mana sih Pak? Nah, biaya produksinya, shooting days-nya, action-nya, biasa film bagus 30-35 hari udah optimal. 25 hari aja sama 30 hari udah oke, okay, bagus sekali. Film action bisa 80 hari, itu kan biaya produksinya akan besar sekali.
mahal ya biaya produksinya. Superhero Indonesia juga belum tentu ini Pak ya, belum. Ya. Kayak zaman dulu kan Jaka Sembung kan dimana-mana semua lain, zaman lain tancap ya Pak. Iya, benar. Gitu. Sekarang belum ya? Saya kira belum. Ada perubahan selera di masyarakat kita? Atau ya mungkin apa? Jadi tantangannya saya belum buat, saya nggak tahu ya. Saya nggak bisa komen banyak, tapi yang apa saya lihat dari kacamata luar, bahwa mungkin film, kita mau bikin film superhero 50 miliar udah budget tinggi. Orang 50 miliar lawan Black Panther, 2 triliun buatnya, ya jauh dong. Ya lebih bisa. Film action Hollywood bisa 1,5 triliun, 2 triliun, sampai 3 triliun. Melawan 50 miliar, gimana kita mau menang? Karena kalau action, udah nggak culture spesifik, nggak masalah budaya orang masih bisa lihat lewat. Karena action. Tapi kalau udah drama, komedi, dan ini dua, ini very culture spesifik. Ngomong-ngomong Pak, nih selamat ya MD katanya. Udah IPO gitu, dan itu luar biasa Pak, fenomena juga Pak, lagi-lagi membuat gebrakan yang luar biasa dalam industri bisnis perfilman Indonesia gitu. Itu gimana ceritanya Pak, bukankah orang menganggap kayak bisnis perfilman itu ada resiko gitu kan, atau apa, kok Bapak bisa berhasil masuk ke bursa saham, bursa efek gitu? Saya lihat karena saya mau investasi asing masuk. Ya, dan terbukti pihak Tencent masuk ke MD karena saya sudah IPO. Kalau tadinya saya nggak IPO, nggak mungkin valuasinya mau gimana. Ya, jadi itu jadi misi saya, visi saya untuk IPO. Dan terbuktinya kami kan MD kurang lebih tahu film apa yang bisa jalan. Ya, tahulah, udah ada instingnya, sudah ada jam terbang yang bisa nilai. Kurang lebih biarin dunia yang adalah yang pasti di perfilman adalah ketidakpastian. Tapi tetap kan MD sudah bisa eliminasi risikonya. Jadi itu mungkin jadi lebih mudah dan luar biasa. MD fenomenal Bapak ini bisa jadi legend loh di sini perfilman. Terima kasih. Don't you the living legend malah orang bilang itu Pak Manus. Thank you. Tapi pernah nggak sih Pak ngalamin fase down gitu, produksi filmnya tidak berhasil gitu, terus sampai semangatnya dalam membuat film turun gitu? Ya, kalau saya semangat membuat film turun bisa dibilang almost tidak, tapi fase down, fase merasa terpuruk, lagi di low stage, sering. Bukan sering, maksudnya pernah saya ngalamin yang posisi saya berat. Kan saya merasa kita kalau lagi di atas, sering turunnya juga. Pas turunnya itu tuh pedih ya. Berat, tapi ya itu kan sesuatu yang naik, kadang kita harus turun. Itu udah sesuatu orang yang... Tahunya Pak Manus selalu di atas kan gitu. Nah, atas pas ke bawah, ya itu orang nggak tahu aja. Tinggal gimana waktu lagi di bawah, tapi nggak jalan, tapi lari. Jadi di bawahnya nggak terlalu lama. Karena kalau naik tangga, pasti ada posisi yang kita harus turun, biarpun selangkah demi selangkah. Waktu turunnya itu gimana punya semangat bangkit lagi. Saya selalu bilang ada tagline yang menarik dari film Batman. Thomas Wayne tahu kan ayahnya Bruce Wayne. Dia bilang sama Bruce, "Why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up." Jadi kapan saya jatuh atau fall, saya langsung ingat kata-kata itu. Why do we fall? So we can learn to pick ourselves. Thank you. Emang optimisme luar biasa. Harus ya. Udah. Itu menularkan energi ke semua orang. Semaksimal mungkin kita optimisme terus, positif semaksimal mungkin. Enggak 100%, tapi kalau bisa 98%, Pak, Bapak ingat nggak udah bikin berapa banyak karya, Pak? Film gitu, atau... Banyak, ya. Kalau sinetron,
dari zaman 2002 kan mulainya dari sinetron dulu, udah lebih dari 13 atau 14 ribu jam, ratusan judul kan, sampai ada yang tayang 20, ada yang tayang 1000, wow, ya episode. Layar lebar udah lebih dari seratusan yang saya produksi, invest doang udah sampai 200 judul, wow. Dan OTT series, alhamdulillah dengan baru berapa belasan, mungkin 15-18, tapi udah sukses, banyak yang sukses di posisi yang jadi fenomena, oh, seperti My Lecture, My Husband, Layangan Putus, Antares, Gary. Jadi itu saya sangat bersyukur dan apresiasi ya, bahwa ya karya-karyanya MD, alhamdulillah. Alhamdulillah, keren. Itu dalam situasi kayak begini itu yang luar biasa, Pak. Thank itu you. Saya banyak dengar orang-orang, teman-teman di PH yang waktu pandemi, dan pandemi udah mulai turun pun masih bingung mau ngapain, yeah, mereka gitu katanya. Yeah. Kayaknya kita nggak dulu deh produksi, yeah, atau pesimis gitu. Kalau saya di pandemik, hanya bingungnya, stresnya 1 bulan. Setelah itu balik badan, cepet langsung kami buat series. Ya, itu jadi apa yang My Lecture itu tadinya untuk film jadi series. Okay. Layangan Putus skrip film, rubah jadi series. Okay. Jadi itu balik badan, karena kami sudah siap. Ini perubahan akan terjadi. Kapannya kita nggak nebak. Pandemik saya nggak tahu akan terjadi. Yeah. Siapa yang tahu. Yeah. Tapi waktu pandemik itu terjadi, cepat kami rubah strategi. Wow. Tapi ada film KKN. Sebelum pandemik udah jadi. Kami nggak jual ke OTT. Kami tahan. Padahal dapat tawaran. Itu langsung enak tuh kalau ke OTT. Nggak stres, balik modal, untung pula. Tapi kami tahan dan ya udah. Wah, itu strategi yang luar biasa ini. Makanya memang leadernya sih, memang bapaknya ini sih. Memang yang nggak semua orang bisa melakukan itu. Itu luar biasa, Pak. Keren. Terima kasih. Nah, Pak, mau nanya Pak, kalau apa misalnya nentuin peran utama nih film gitu ya, itu biasanya berapa lama sih sampai nih yang tepat dia nih? Atau tar dulu deh gitu, karena ini penting. Biasanya sih, dalam menitan, cepat sekali. Jadi orang tim casting sudah menilai, saya tinggal lihat ini enggak, harus ini. Jadi kadang dari cerita, dari skrip, kita udah tahu sasarannya siapa. Udah ada pilihannya ini nih, antara ini, atau ini. Kan bisa juga A, B, lagi sibuk, ini lagi nggak available, ini. Dia udah tahu maunya apa. Kebanyakan cepat sekali. Jarang sampai slow. Jadi 10 cepet. Tahun itu nggak, Pak. Bulanan juga nggak ada. Bulanan juga nggak. Kecuali option kita A, B, C, D, nggak available, nggak bisa. Nah, jadwal, baru mulai. Nah, itu juga nggak. Tinggal masalah siapa yang tepat memperani karakter ini. Bukan saya mau bikin untuk aktor ini. Oke. Nggak ada. Ya, karena ada fenomena. Tapi kadang juga ada. Ini. Oke. Tapi belum serak. Mau nggak mau karena nggak ada pilihan. Tapi belum serak. Itu saya nggak bakal puas. Dan tim tahu, dia akan terus kasih sampai syuting harus yang tepat. Karena ada fenomena juga ini, Pak, peran utama film gitu ya. Kalau lagi dia terus gitu. Ya, ini limitasi di kita, peran sebagai pemain limitasi. Dan juga sama penulis senario limitasi, sutradara limitasi. Tapi kalau peran itu, perannya itu-itu aja, ya dia hebat. Kita harus akui, saya sih nggak ada problem. Karena itu, memang dia, dia dibutuhkan, bagus, ya? Dia punya talenta bagus, why not? Ya. Saya lihatnya dari sana. Beberapa pemain favorit Bapak, cewek cowok Indonesia siapa ya, Pak? Oh, banyak. Ya, banyak sekali. Ya, yang waduh. Kebanyakan yang di MD itu favorite saya. Oh, gitu. Ya? Nah, itu di MD. Banyak yang favorite itu di MD. Oh, semua. Gitu. Iya. Jual MD enggak ada nih? Ada, tapi mungkin
Belum aja. Belum aja. Ya. Tiga film favorit nasional Bapak Indonesia. Nggak objektif, nanti tiga-tiganya punya MD. Tapi jujur ya, saya puas dengan Habibie, KKN, sama Surga. Sorry, saya ulang. Nggak bisa, ada empat. Ayat-ayat Cinta, KKN Desa Penari, Surga, Habibie Ainun. Itu empat. Keren. Emang karya-karya MD-nya emang keren juga sih Pak. Sampai ke pemain-pemainnya juga. Nggak sembarangan ya Pak. Ya, biasa pemain kita juga banyak yang zero jadi hero. Yang belum nonjol, nonjolnya di... Belum terpopuler. Belum populer, jadi populer. Dan banyak dari sinetron, layar lebar. Cocokkan lifestyle. Masuk lifestyle. Bapak, dengan kerajaan seperti ini, apakah sudah mempersiapkan ke Manoj Junior? Nggak ada, Pak. Nggak tahu, itu saya serahkan nanti. Gitu ya? Karena bisnis nggak ini... Nggak mau arahin gitu? Nggak, karena gini, bisnis ini kita nggak bisa arahin kalau anak saya nggak punya kemauan itu, sengsara bagi dia di bisnis ini. Jadi harus punya kemauannya baru bisa. Karena kalau kita mau nerusin dan punya penerus yang misalnya anak saya, dan dia nggak punya kemampuan, enggak. Jadi cara MD ini akan lebih profesional nanti. Oh, okay. Jadi brand MD akan hidup. Tinggal siapa, ya saya mau bentuknya, caranya jadi beda lah. Thinkingnya harus lebih forward. Kalau ada, oke, saya berterima kasih, syukur. Kalau enggak, the show goes on. Kelihatannya gimana? Anak-anak. Sementara anak-anak, enggak. Ngomongnya oh gitu ya? Enggak ada yang mau. Gitu ya? Ya. Punya arahan yang beda, punya kemampuan. Bukan kemampuan mungkin punya, tapi enggak mau. Mungkin lihat saya jadi takut. Kenapa sih, Pak? Apa karena saking sibuknya bapaknya? Ya, mungkin dia mau ambil jurusan lain, tapi kan... Yang kecil selalu bilang, enggak, saya mau jadi mungkin engineer, ya mungkin nanti berubah. Yang besar, cewek punya kemampuan pada cara nulis, apa, tapi belum. Bakat ya. Ada sih ya? Bakat ada, menurut saya ada. Kemampuan ada ya? Ada, tinggal lihat mau, tapi maunya harus dari hati. Saya nolak pun harus maksa, nah itu baru bisa sukses. Gitu ya? Nolaknya harus masak. Dia ini harus masak. Ya. Oke Pak, terakhir closing, apa yang seorang Manoj Punjabi akan lakukan ke depan dan menjadi suatu hal yang terbesar dalam hidup Bapak? Ya, kalau dari segi MD-nya yang pasti saya nggak akan puas di sini. Saya maunya benar-benar film Indonesia dari MD kontribusi terbesar sebagai gimana caranya film Indonesia bisa jadi tuan rumah dan go international, ada di target go global. MD harus. Dan saya punya cita-cita keinginan buat film di Hollywood yang kerja sama dengan Indonesia. Saya bisa bangun jembatan itu, wah itu keren. Wow. Pastinya negara support ini dong. Ya, mudah-mudahan nggak apa-apa. Negara selalu telat support. jadi tolonglah ini. Nggak apa-apa. Saya dulu lakukan, udah bikin brand image, baru nggak apa-apa. Luar saya biasa. Manoj. Gokil nih. Nggak nunggu pemerintahan negara itu ya. Saya aja deh yang bikin, nanti mereka, saya yang orbitkan. Saya nggak usah diorbitkan, saya yang orbitkan. Wih, saya udah global. Support Manoj dan MD Entertainment, terima kasih banyak. Terima kasih Manoj. Pak, terima biasa kasih. Ini suatu kesempatan yang langka nih, dengerin ini seorang Pak Manoj Punjabi dengan MD Entertainment. Semoga Indonesia bisa juga menginvasi dunia Pak. Iya dong. Selatan. Karena saya selalu percaya, terakhir, film bisa mempengaruhi budaya. Ya. Jadi kalau mau manfaatkan kita, itu kan menarik, manfaatkan aja orang film. Semangat Pak. Ya, semangat selalu. Terima kasih banyak. Tepuk tangan Pak Manoj. Terima kasih.